Nah, kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya enggak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah. Itu anakku itu ndonga iku mikir awakmu dhewe. Mulane ndonga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, muga ngaji muji pangeran, nak ndonga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram, itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajati, intine mikir awake.